Shalom, puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang telah melayani kita. Saya akan menyampaikan beberapa nama-nama pelayan Tuhan untuk minggu depan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kami mengundang segenap pelayan-pelayan Tuhan untuk ikut bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari Sabtu jam 10 di tempat ini sampai selesai. Dan kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh latihan untuk WL dan Singer. Kami menghimbau terus bagi setiap jemaat Tuhan untuk ambil bagian di dalam program-program gereja, khususnya di dalam komsel yang sudah ada. Di dalam setiap minggu kedua ada ibadah persekutuan komsel Ezra. Mari kita bergandengan tangan membawa jiwa-jiwa untuk lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengingatkan untuk setiap anak-anak kita, pemuda remaja, ambil bagian dalam persekutuan setiap hari Sabtu di tempat ini. Mari kita dorong mereka, para pemuda remaja ini, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk mengikuti persekutuan di tempat ini setiap jam 6.30 sore sampai selesai di gereja ini, Bapak Ibu, agar mereka mengenal jati diri mereka sebagai anak-anak yang bertumbuh dewasa di dalam iman. Mari kita ambil bagian untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab yang dilaksanakan setiap sore di tempat ini hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, untuk bersama-sama kita menggali, mengetahui kebenaran Alkitab berdasarkan bahasa aslinya. Untuk itu mari kami menghimbau seluruh jemaat Tuhan, bahkan berbagai denominasi, mari bersama-sama bergabung untuk bersekutu bersama. Kami mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada segenap jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat Tuhan umur panjang senantiasa dicurahkan, bahkan apapun yang menjadi harapannya ke depan Tuhan membuat menjadi nyata. Sidang sinode akan dilaksanakan pada bulan September ini. Mari kita dukung di dalam doa sehingga penyelenggaraan sidang sinode ini boleh berjalan dengan baik, di mana gereja kita mengutus hamba Tuhan dari tempat ini. Mari kita doakan ada sesuatu hal yang baru untuk kemajuan GKRI. Setelah ibadah selesai pada kesempatan ini nanti, kita akan melaksanakan bakti sosial khususnya di panti asuhan Bersinar untuk berbagi kasih sebagai tanda bahwa kita sudah dewasa, di mana kita sudah mengenal kasih dan memperhatikan kasih itu. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi baik dalam dukungan dana dan doa, bahkan juga dalam pengumpulan sembako ini boleh berjalan dengan baik. Demikian lawatan jemaat Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom.